Reconstruction yang sedang mengalami penurunan guys, tapi mudah-mudahan nanti akan ramai lagi ya. Amin, amin. Sudah harus saja kita bisa kerja di sini bareng-bareng lagi ya. Cari lagi galon gimana ya, itu udah nggak ada. Ini luas sekali, lihat saja pemirsa, ini bisa dibikin buat servis kapal. Kalau kapal yang rusak jadi bisa datang ke sini. Ini sudah ada jetty dan di sana ada laut. Kalian lihat itu yang merah-merah itu PT orang Cina itu. Kita orang Indonesia masa kalah sama mereka? Mereka pendatang baru berapa tahun itu? 3 tahun tapi dia udah bikin perusahaan sebesar itu proyeknya. Nah, di sini Ki, kalau saya mau pulang, saya selalu kesini dulu ngelamun gitu. Ngelamun hal-hal indah di sini gitu dulu saya di waktu zamannya Bakri. Ini adalah pantai. Jadi saya suruh ngambil ini gitu. Ada plastiknya ya? Saya ngambil terang-terang ini nih. Kita cari plastik. Enggak tahu. Ini masuk galon, kecut-kecut gitu. Biar bersih. Kayaknya enggak bersih ya ininya. Kita pakai batu. Kita cari pasir itu, kayak enggak ada ya. Karena itu udah mau memancing, jangan diganggu. Dan di sini adalah WC gratis. Karena tempat banyak sekali. Di sini resting dulu, Ki. Jadi pulang kerja di sini ngelamun. Kapan saya punya istri ya? Kita belum kecapai karena saya belum banyak uangnya. Ayo kita cari lagi uang. Dan di sana lihat, itu tempat chamber, tempat bapaknya Haiki yang kerja itu di chamber tau kan, tempat samblas, tempatnya cat besi. Ayo kita berangkat lagi guys. Oke. Untuk kalian bekerja harus semangat, jangan patah semangat Ki. Kalau udah masuk ke dunia kerja, Ki kan sekarang masih kelas berapa Ki? 3 SMP. Nanti kalau tinggal 3 tahun lagi siap-siapin Ki. Karena kalau udah masuk dunia kerja, kita akan mempunyai banyak masalah. Kayak males banget kerjanya. Tapi kalau kita ngelakuinya dengan semangat, happy, nggak akan kerasa Ki, apalagi nanti pas menerima uang itu rasanya bahagia banget Ki. Pengen langsung nikah. Oke, kita langsung saja pengen lihat kita bekerjaan bapak ini Ki. Ini jadi kalau ada
Kali kita di sini bisa ngopi, nonton TV. Tadi TV di situ ada ki layarnya 21 in, sekarang udah dijual. Yuk. Kita sudah mendapatkan galon, guys. Main lagi. Nih buat nyimpen-nyimpen ayam di sini bisa nyimpen kodok. Yang dari jauh dari Cilegon, Serang bisa simpan di sini buat tidur. Formen dari komponennya. Oke, kita lanjut gas. Yuk, come on. Lanjut lagi perjalanan. Ya. Kita sudah mampir tim rigger, sekarang kita mau ke tim housekeeping ya. Departemen housekeeping nih, kita lihat apakah sudah berubah. Saya udah nggak kerja di sini udah lebih dari 3 tahun ya. Nah, proyeknya sedang surut. Sekarang kita ke departemen housekeeping. Oh, ini kelihatan ya. Ini adalah mekanik, guys. Tempat perkumpulan orang mekanik di sini. Di sini saya waktu jadi mekanik sering ngebongkar-bongkar mobil di sini, ki. Mobil yang sering saya bongkar nih Avanza. Ada cincang tuh. Ini sebenarnya bisa dipakai. Cincang ini yang sering dipakai dulu ki sama cincang ini. Jadi bakri dulu disponsorin oleh cincang Innova. Barang terbang kalah karena orang mekaniknya sudah di surplus ki. Ini mobil saya dulu ki yang sering saya pakai buat ngantar sampah. Wih, edan sampah jadi antar-antar ya. Dulu tidur, makan bareng, dan tempat saya sama bapak-bapak di sinilah. Seru sekali sini. Ini tempat mantan saya Pak Habibie. Yang udah nggak ada, formennya sudah. Ini mobil dulu sering saya perbaikin. Ada mekanik lagi tempatnya si Dedi tuh. Yuk next. Seru kan ini kan sih. Seru. Mengambil galon, saatnya kita isi galonnya ya gitu. Iya. Ini pengambilan yang pertama. Mungkin yang kedua saya nggak bisa bawa HP guys karena pengambilan yang kedua.
saya akan masuk ke ruang office, masuk ke kantor atas. Oke, saya sudah dibuka pintu. Masih pak, tempat satpam baik banget. Di sini tempat parkir bos sih. Dulu di sini ya, tongkrongan supir, supir pribadi. Ya tempat parkiran bos. Sekarang sepi sekali ini. Dulu di sini ada senam bareng. Sekarang udah nggak ada. Jadi kerjaan saya dulu kayak motong rumput. Mudah-mudahan saja bakso sebentar lagi rame dan Faiki juga bisa kerja di sini ya teman-teman. Amin. Makasih pak. Oke, kita lanjut lagi guys. Saya sudah bolehkan keluar ya, nggak diperiksa lagi karena saya udah lama di sini. Kalau orang baru ki masuk keluar diperiksa lagi tubuh, dicek suhu tubuh. Mungkin dia udah bosan nggak saya si Raffi lagi. Ya motor sepi sekali nih kalau udah rame. Parkiran sampai di sini brother, sampai sini parkiran di sini nih. Kapan lah rame? Ini udah bagus sekali nih. Dan nanti di situ parkir alami, nggak ada tutup. Kalau di depan sini ada parkiran yang agak VIP ya. Ini gratis, walaupun VIP namanya gratis. Ini parkir ada gentengnya. Dan di sana ada tempat istirahat, rest area PT Bakri Construction. Bisa, kita bisa makan di situ. Kalau malas pulang bisa makan di situ. Ini kelapa ini selalu tim saya sih yang ambil, tim housekeeping. Kita sering makan kelapa durian, ngambil dari sini aja, makan di masjid. Kadang di situ ada mangga-mangga kita colong. Ya colongnya izin dulu gitu. Nah itu mobil legend itu, mobil apa sih namanya tuh, kayak Panther. Dengan mobil Hilen, ya ini mobil Hilen ini, saya belajar mobil pakai ini. Bang Yanto lagi rumput. Oke, sekarang kita sudah sampai di depan Bakri. Itu ada Pak Slamet, sapa Pak Slamet. Yuk lanjut. Siap. Alhamdulillah kita sampai juga di jalan, kita sudah keluar PT Bakri. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih sudah menemani saya ke PT Bakri Construction untuk melihat aktivitas saya di sana. Semoga PT Bakri bisa meningkat lagi. Amin. Bisa jaya lagi. Amin. Dan semua yang ada di Semuranjung bisa kerja lagi. Amin. Terima kasih. See you next time. Jangan lupa subscribe and like. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.